Belajar, belajar, belajar bahasa Inggris. Belajar, belajar bersama Miss Ervi. Yeay! Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak. Telepon abang, ah. Abang, aku boleh belajar bahasa Inggris, bang? Halo, emangnya kamu bisa? Iyalah. Tapi gak boleh deh. Abang gak yakin kamu bakal bisa. Kalau gak serius belajar, mending gak usah deh, cutie. Atur aku terus, atur. Lah, wow. Sama siapa sih belajarnya? Sama Miss Elvi, Bujang. Oh, gitu. Ya udah deh. Yeay. Udah, minta izinnya. Sisi refresh? Iyalah. Bukan sisi reprise, tapi surprise. Maaf, aku gak bisa bilang surprise. Nah itu bisa. Sisi reprise, aku bersalah. Oke, kid girl. Jadi sekarang kita belajar bahasa Inggris dulu yuk. Ayo. Nah, karena sekarang ini kan sedang momen 17 Agustus nih. Kita hari ini akan belajar tentang vocabulary di bulan Agustus. Yeay. Mengenai 17-an ya. Lalu apa sih bahasa Inggrisnya hari kemerdekaan? Nah, bahasa Inggrisnya hari kemerdekaan Indonesia adalah Indonesia's Independence Day. Oh, jadi itu ya bahasa Inggrisnya. Kalau lomba makan kerupuk apa? Apa tadi? Indonesian Independence Day. Nah, pinter. Kid girl pinter ya? Iyalah. Lalu, kalau bahasa Inggrisnya lomba makan kerupuk apa? Nah, kalau lomba makan kerupuk, bahasa Inggrisnya adalah kerupuk eating contest. Jadi kalau teman-temanku makan kerupuk, jadi kerupuk eating contest. Yeay. Tapi kalau lomba balap karung apa ya bahasa Inggrisnya? Nah, balap karung bahasa Inggrisnya adalah shark race. Shark race. Yep. Gitu ya. Nah, yang terakhir nih, upacara bendera. Apa bahasa Inggrisnya? Flag ceremony. Betul. Ternyata pinter ya, cute girl. Yeay, cute girl pinter, cutie pinter. Oke, sampai di sini dulu ya belajarnya. Nanti kita lanjutin lagi deh buat belajar di next pertemuan ya. Oke. Yeay, akhirnya ya aku sudah bisa bahasa Inggris. LC, mantap jiwa. Gak usah bimbang sama bahasa Inggris. Yeay, akhirnya ya aku sudah tidak bimbang lagi. Aku senang sekali aku. Oke, pinter ya. Iya. How's your skin girl aja sekarang udah bisa nih belajar bahasa Inggris. Nah, buat kalian kalau mau belajar bahasa Inggris, jangan lupa ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Kampung Inggris LC.